Pemerintah daerah NTB memprediksi okupansi hotel di Lombok sepanjang pelaksanaan MotoGP mencapai 100%. Oleh karena itu, pemerintah mendorong sarana hunian pariwisata atau Sarhunta yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR, termasuk homestay yang sudah ada di setelah terbangun di Lombok untuk mengakomodir perhelatan MotoGP ini. Dan saat ini yang sudah terbangun ada 300 sarana hunian pariwisata atau homestay yang sedang dalam proses kami sertifikasi CHSE.